Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Halo, pembatas alam dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Persib Bandung juara. Persib tampaknya masih belum bisa keluar dari performa buruk di Liga 1 2023. Mereka harus kembali kalah 1-2 ketika bertandang ke markas Persis Solo di Stadion Manahan. Ada momen ketika Persib harus bermain dengan 10 orang setelah Putu Gede diganjar kartu kuning kedua akibat menendang Alexis Masidoro. Aksi 3 penggawa Persib Bandung usai laga melawan Persis Solo di Stadion Manahan, Selasa 8 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat, menjadi sorotan. Ciro Alves dan Iputu Gede Juni antara terlihat mengacungkan jari tengah, sementara Mark Klok melempar botol air ke tribune. Tindakan ini diduga dilakukan sebagai tanggapan terhadap provokasi dari beberapa oknum supporter. Hal serupa sebelumnya juga dilakukan oleh pemain Persib Bandung lain, yaitu Iputu Gede. Pada pertandingan tersebut, Iputu Gede mendapat kartu kuning kedua sehingga harus dikeluarkan dari lapangan lebih awal. Ketika menuju ruang ganti, ia juga terlihat mengacungkan jari tengah kepada penonton di tribun VIP. Persib gagal mencuri poin di laga tandangnya pada pekan ke-7 Liga 1 2023 hingga 2024, Selasa 8 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Mereka dibungkam Persis dengan skor 1-2. Sejatinya Persib Bandung unggul lebih dulu melalui gol cantik yang dicetak Ciro Alves pada menit ke-32. Namun keunggulan itu tidak berselang lama. Persis Solo berhasil membalas secara kontan lewat brace yang dicetak bomber timnas Indonesia, Ramadhan Sananta, pada menit ke-33 dan ke-44. Maung Bandung bahkan harus bermain dengan 10 orang setelah Putu Gede mendapat kartu kuning kedua dalam kurung kartu merah di menit ke-90. Setelah timnya gagal membawa pulang poin, sejumlah pemain Pangeran Biru nampak kesal. Menurut akun Instagram @garudafansbook, Ciro dan Putu mengacungkan jari tengah ke supporter Persis. Sementara itu, Klok mengungkap rasa frustrasinya dengan melempar botol air. Selain Ciro dan Putu Gede yang acungkan jari tengah ke supporter Persis, Mark Klok juga sempat melemparkan gelas mineral ke arah penonton. Tulis keterangan akun Garuda Fans Book, dikutip Rabu 9/8/2023. Dalam video yang beredar, insiden tak terpuji dilakukan Klok dan Ciro ketika hendak masuk lorong Stadion Manahan. Awalnya pemain timnas Indonesia itu mendapat teriakan dari supporter di tribune, lalu meresponsnya dengan lemparan botol air mineral. Setelah itu, Ciro masuk ke lorong Stadion Manahan dan terlihat mengacungkan jari tengahnya yang notabene sikap tak terpuji. Putu lalu melakukan hal serupa. Akibat insiden ini, apakah Persib Bandung terkena sanksi dari Komdis PSSI? Menarik dinantikan.